Sekolah. Banyak kenangan-kenangan best dan juga tak best time ni. Cakap pasal sekolah ni, kita mesti ada masalah-masalah time tu yang aku rasa semua orang mesti lalu jugalah. Macam masalah kerja sekolah lah, masalah dengan cikgu, masalah nak pergi tandas nak ajak teman tapi cikgu bagi pergi seorang je. Cikgu, saya nak bersama-sama. Apa hal? Sebab best? Dalam cerita kali ni, aku nak cover sikit masalah yang selalu terjadi kat sekolah ataupun jadi kat aku seorang time sekolah dulu. Asal aku sekolah rendah, darjah-darjah semua tu, aku jarang pergi rehat. Sebab masa tu, duit aku ni macam cukup-cukup je nak beli makanan ataupun nak beli main. Susah je jadi manusia. Jadi aku selalulah lepak kat kelas ataupun main kerja-kerja depan kelas dengan budak-budak yang dah habis rehat. Habis dah makan? Settle. Jom. Ada satu time ni, mak aku lagi bungkuskan aku nasi goreng. Masa tu aku terfikir, yes, aku boleh pergi kantin hari ni dan show off makanan aku. Wow. Masa time rehat tu, aku kena lalu kat satu jambatan sekolah aku ni yang menyambungkan kawasan sekolah aku dengan kantin. Dekat jambatan ni, dia kan ada ramai orang lah. Ada semua darjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua ada lah kat sini. Aku masa tu excited lah nak pergi kantin kan. Dan masa aku tengah lari-lari kat jambatan nak ke kantin tu, tiba-tiba aku tersadung. Dan aku terjatuh. Dan aku tersembam. Dan masa tu, bekas nasi aku tu terjatuh dan semua nasi aku tu tumpah dekat atas tanah. Aku masa tu tak sedih sangat. Tapi aku malu lah sebab semua orang tengok. Aku pun ambil lah bekas nasi aku tu dan terus lari balik ke kelas. Tak jadi nak show off. Benda ni dia buat aku malu lah gak nak pergi kantin sekejap time tu sebab aku takut orang kat jabatan tu ingat aku. Sebab yelah, aku masih lagi ingat benda ni sampai aku besar ni. Takkan dia orang tak ingat kan? Eh, tu Sumi yang jatuh hari tu tu lah. Gelak kan dia? Miau. Ya, kenapa? Nak mamam eh? Okey, sebelum kau nak makan tu, aku nak memperkenalkan sikit sponsor untuk video kali ni. Lepas tu baru boleh makan. Okey tak? Memperkenalkan Genshin Impact. Genshin Impact adalah sebuah game open world yang boleh dimainkan di PC, smartphone Android, iOS dan juga PlayStation 4 dan PlayStation 5. Dalam update terbaru 4.0 ni, Genshin Impact ada memperkenalkan lokasi baru yang bernama Fontaine. Fontaine adalah lokasi baru yang bertemakan air dan cantik tempatnya. Kan? Lawa kan? Miau. Dalam lokasi baru ni juga, korang boleh explore world ni dengan cara baru iaitu eksplorasi bawah air. Korang boleh berenang-renang bersama-sama ikan dan jumpa benda-benda baru. Wow, banyak ikan. Sabar, lepas ni kita makan. Dalam update terbaru ni juga, korang ada update senjata baru, boss baru dan juga event baru serta sistem baru. Dan tak terlupa, ada juga karakter 4 star baru iaitu Feminine yang boleh di-unlock dalam update terbaru ni. Karakter ni pakai pedang besar tu. Siapa yang dah memang main Genshin Impact ni memang terbaik lah. Tapi siapa yang belum, sekaranglah masa yang bagus untuk korang masuk ke dalam dunia ni. Jadi kepada siapa yang berminat, boleh download menggunakan QR code di screen ataupun klik link kat bawah ni dan korang boleh dapatkan limited edition punya barang dengan kod yang disediakan ni juga. Tunggu apa lagi? Jom! Okay, back to cerita aku. Cerita next ni adalah berkaitan dengan tandas. Aku tahu pergi tandas seorang-seorang ni mana best kan? Kau nak pergi tandas tu, kena ajak satu team. Guys, jom pergi tandas! Jom! Selain daripada benda tu, tandas sekolah ni dia ada satu masalah di mana dia selalu nampak macam seram. Tapi aku dah tanya kat kawan aku pasal benda ni. Tanya pendapat diorang lah kan tentang tandas sekolah diorang. Diorang pun ramai cakap yang tandas kat sekolah diorang memang nampak seram. Rasa macam setiap sekolah sengaja buat tandas diorang nampak seram. Okey tak tandas ni cikgu? Okey, tapi bagi nampak seram sikit. Cuba cikgu buka. Cakap pasal seram ni, ada satu time ni, masa aku sekolah rendah, aku nak pergi tandas ni dan aku nampak ada budak-budak ramai-ramai berkumpul dekat depan tandas ni. Aku masa tu, hui, ada benda meriah. Aku pun usah-usah dan tanyalah budak-budak kat situ. Apa jadi weh? Diorang kata dekat atas tandas tu ada orang tertinggal jari dia. Jari? Ha, jari. Kaki? Tak, jari tangan. Lepas tu budak-budak ni pun dia macam nak masuk ke tandas tu tapi cuak-cuak. Nak masuk tapi cuak-cuak. Benda ni dia sampailah ke pengetahuan cikgu dan cikgu pun datang dan cuba selesaikan masalah budak-budak ni. Cikgu ni pergi masuk dalam tandas tu dan pergi ambil jari tu. Korang ni, jari pun nak takut. Last, dia bukan jari pun tapi makanan ke apa benda tah budak tertinggal kat atas tu. Dan budak-budak pun, alah, nak benda seram. Apa-apa pun, lepas tu ada je benda-benda seram lain yang budak-budak reka dan menakutkan kawan-kawan dia orang yang lain. Cuma aku boleh cakap kat sini, tandas sekolah ni dia akan ada je benda-benda seram yang direka cipta oleh budak-budak dan membuatkan kawan-kawan dia orang sampai takut nak pergi tandas. Alah, hudung sangat ke aku ni?
Masalah seterusnya tak lain tak bukan adalah masalah kerja sekolah. Aku tak naklah cakap kerja sekolah ni masalah, tapi dia boleh kata benda yang aku kena fikir setiap harilah lepas sekolah dulu. Cakap pasal kerja sekolah ni, aku rasa aku ni master dalam menyiapkan kerja sekolah lambat. Aku tak tahulah macam mana zaman sekolah sekarang ni, tapi zaman aku dulu, kalau esok ada subjek sains, matematik, English, BM, agama, semua subjek tu nak bagi homework. Dan masa kita budak-budak, kita sibuk kot. Setiap kali balik sekolah, banyak kot benda nak kena main. Sumi, jom main. Sumi, jom main. Sumi, jom main. Jadi apa aku buat time tu, bila waktu malam, aku akan utamakan kerja sekolah yang paling awal dalam jadual, ataupun kerja sekolah yang cikgu dia paling garang. Kerja sekolah lain aku akan carilah masa untuk buat esok time sekolah. Jadi berlakulah momen-momen macam, sempat ni nak siapkan kerja cikgu matematik ni, dia tak masuk lagi ni. Tada. Alamak, tak sempat nak buat. Harap-harap tak ada orang nak bagi tahu cikgu pasal kerja sekolah. Cikgu, semalam cikgu dah bagi kerja sekolah kah? Jadi aku pernah lah beberapa kali tak siap kerja sekolah. Ada cikgu yang cubit, ada yang denda, dan ada satu time ni cikgu ni dia pergi hantar aku dekat cikgu disiplin. Cikgu disiplin ni dia tak buat apa-apa pun kat aku. Dia cuma jumpa aku dan dia cakap, "Awak budak kelas nombor 1 kan? Nak tak saya masukkan awak dekat kelas last?" Aku masa tu tak boleh nak kontrol emosi aku sebab aku kecil lagi kan, dan aku rasa bersalah dan aku takut. Aku pun, aku tak tahulah salah sekolah sebab kerja sekolah banyak sangat ke, ataupun salah aku sebab malas, ataupun satu lagi salah aku jugalah sebab melambat-lambatkan kerja. Buat esok sudah. Dan tu je lah beberapa cerita aku tentang masalah masa sekolah. Kepada korang yang still belajar dan ada masalah macam banyak kerja sekolah ke, beg berat ke, atau kasut tak sempat nak basuh ke, jangan risau, bertahanlah ya, sikit je. Nanti one day korang dah tua, kerja sekolah dah tak ada dah. Ya ke? Terima kasih Sumi tenangkan saya. Assalamualaikum dan hi guys. Masa aku tengah record ni aku macam batuk-batuk sikit, tapi nasib baik suara aku okey. Tak ada lah dengar macam serak-serak basuh sah gitu kan. Ada, tapi dia tak ada rasa ketara sangatlah perbezaan dia. Cuma itulah, kena banyak minum air lah ya. Nasihat untuk diri sendiri dan juga orang dekat luar semua tu. Kepada korang yang very supportive dan dah main game aku siap buat video lagi tu, thanks wey. Aku sangat-sangat seronok dan hargai apa yang korang buat ni. Kepada yang belum lagi tu, tunggu sampai bila lagi? Jomlah try sekarang. Okeylah guys, tu je. Jumpa lagi dekat next video. Bye.